السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla di dalam majlis ilmu, masih mendalami prinsip dasar-dasar keimanan. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah azza wa jalla. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin dirahmati Allah, demikian para pemirsa Hijrah TV yang tergabung di kesempatan malam hari ini di Nusantara, demikian juga dari Rifkan TV Banjarmasin, Guraba Muskat, Prabu Mulih, ya, dan yang lainnya yang sudah tergabung di setiap maghrib. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keistiqamahan kita semua. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tadi malam kita ambil satu faedah. Apa faedah tadi malam? Amhar? Lupa. Guru? Tidaklah seorang itu meninggal dunia anaknya yang belum balik. Ayuh. Maka hal ini yang membuatnya terhindar dari siksa neraka. Barakallahu fikum. Siapapun dari kaum muslimin, tiga anaknya meninggal dunia dan dia bersabar, maka melainkan pasti anaknya itu menjadi penghalangnya masuk neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Lagu ndak kita harap na mati anak deh. Ya, jangan ada yang berharap anaknya mati ya. Ini kalau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dua? Dua pun bisa. Andai kata Nabi ditanya bagaimana satu, insya Allah satu pun bisa menjadi penyebab masuk surga, asal sabar dan berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, akan kita ambil pada kesempatan malam ini para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, babu ma qila fi auladil musyrikin, bagaimana hukumnya kalau anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia. Nah, kalau kemarin anak orang Islam, kalau sekarang anaknya orang-orang musyrikin meninggal dunia sebelum dia baligh. Ini akan kita kaji insyaallah kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum nyari sakit kayang keri. Soalnya rukunnya dia emang tepat ku kita, bro. Oh, no. Alhamdulillah. Tahur insyaAllah. Sangke lah mendek itu meriri. Ini mulut ngelasak ya. Karena apa? Dia begini dia. Kayak pesawat terbang mau take up itu. Dia tidak lurus. Dia bulu ombok ke? Oh, bekah. Tahur insyaAllah. Mudah-mudahan mengampuni dosa. Ya, tahur insyaallah. Amin wakat. Al-Fatihah. Baik. Jadi kalau semalam kita menyebutkan anak-anak siapa? Kaum muslimin. Sekarang ini anak-anak kaum musyrikin. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menjelaskan, ya, Imam Al-Bukhari pertamanya tawakuf, maju paling. Pertamanya beliau tawakuf, tidak berhenti, ya, diam, tidak punya komentar. Tapi pada akhirnya, setelah membawakan riwayat, dia menyimpulkan anak-anak orang musyrikin pun di surga juga, karena keumuman hadis, ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Siapapun anak yang lahir, lahirnya dalam keadaan apa? Islam. Ini dia, ya, penjelasan sebagian para ulama kita. Sebagian para ulama kita mengatakan anak-anak orang musyrikin, anak orang-orang kafir itu diuji dulu hari kiamat di padang mahsyar. Demikian juga orang yang belum sampai Islam kepadanya akan diuji dulu. Kalau memang dalam ilmu Allah anak ini besar masuk Islam, maka dimasukkan dia surga.
Kalau memang dalam ilmu Allah, dalam ketetapan Allah, anak ini besar enggak mau Islam, maka dia akan masuk neraka. Sama dengan orang yang belum sampai apa? Agama kepadanya. Kalau memang dalam ilmu Allah sampai agama kepadanya, dia akan Islam, maka dia akan masuk surga. Kalau memang dalam ilmu Allah sampai agama kepada dia tidak akan Islam, maka dia akan masuk ke api neraka. Ini ada dua pendapat ulama ahlus sunnati wal jamaah tentang anak-anak orang musyrikin meninggal belum balik. Sebagian mengatakan surga, sebagian mengatakan diuji dulu kelak di padang mahsyar. Baik, mana dalilnya? Qala haddatsana Hibban, telah menceritakan kepada kami Hibban. Qala akhbarana Abdullah, telah memberitakan kepada kami Abdullah. Qala akhbarana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah Ibn Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. An Abi Bishr, dari Abu Bishr, dari Sa'id Ibn Jubair, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhum, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang anak-anak orang musyrikin mati belum baligh. Bapak Yahya? Betarahna kayu napa? Ya. Jadi Nabi ditanya tentang anak-anak orang musyrikin mati belum baligh. Faqala, Nabi menjawab, Allahu idza khalaqahum a'lamu bima kanu 'amilin. Hanya Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu kalau mereka besar apa yang mereka perbuat. Jadi andai kata Allah takdirkan dia umur panjang, hanya Allah yang tahu apa yang akan diperbuat. Apakah dia Islam atau apakah dia tetap kafir atau tetap musyrik. Itu sebabnya sebagian pendapat mengatakan apa? Diuji di padang mahsyar. Baik. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya anak-anak orang musyrikin pun kalau masih mati kecil dia itu masuk surga. Mana dia? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, semua bayi yang baru lahir itu lahirnya dalam keadaan apa? Fitrah. Dalam keadaan Islam. Berarti kalau mati kecil mati Islam. Namanya mati Islam di mana? Di surga. Ini dia ya dua pendapat yang kuat dari penjelasan para ulama kita tentang anak-anak orang musyrikin mati sebelum baligh. Jelas para hadirin? Baik. Faedah yang kedua. Apa faedah tadi malam Uji Mubarak? Hayrallah. Mami Ajo. Apa sebabnya dinamakan demikian? Ketika mereka hijrah ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Baik. Malam ini akan kita ambil surat As-Saff. Surat apa? As-Saff. Surat As-Saff, surat Madaniyah. Surat apa? Madaniyah. Surat Madaniyah. Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la
taf'alun kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sampai akhirnya yaitu fa asbahu zahirin. Ayatnya hanya 14 ayat. Baik. Kenapa dinamakan suratul saf? Karena ada kalimat as-saf. Saf di sini adalah barisan waktu berperang. Apa? Barisan waktu berperang. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dalam surat As-Saf ayat yang keempat, di sini ada kalimat apa? As-Saf. Allah mengatakan, "Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus." Maksud sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Bunyanum marsus, bangunan yang tersusun kokoh. Nah, itu sebabnya dinamakan dia surat apa? As-Saff. Dan ingat, lari dari medan perang adalah dosa yang sangat besar. Dosa apa? Besar. Wal firar minaz zahfi, lari dari medan tempur. Tetapi ingat, ada suatu zikir yang luar biasa para jamaah, bisa menghapus dosa besar hatta lari dari medan pertempuran. Subhanallah. Ya. Ini luar biasa nih para jamaah. Zikir apa itu? Diriwayatkan atau disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangin pahen. Tur, ulangin. Amma Adi. Jangan ditambah ya. Afdhal zikri fa'lam annahu la. Enggak ada. Ya. Ulangin Acit. Paria. Parusli. Mohar. Bapak Haji Hasbullah. Harmain. Ri. Wahdahu la syarikalah lahul mulku. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi bersabda, ghufira lahu wa in kana farra minaz zahf. Allah ampuni dosanya meskipun dia lari dari medan tempur. Padahal lari dari medan tempur dosa apa? Dosa besar. Tapi dengan istighfar ini bisa menghapus dosa besar tersebut. Jelas rah? Ulangin. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kembali kita lanjutkan pembahasan kita yaitu mendalami prinsip ya atau dasar-dasar
keimanan insyaallah taala. Tayyib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan beberapa dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan mendalami prinsip dasar keimanan ini. Kita sudah ambil beberapa prinsip, akan kita ambil pada malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itu akan kita ambil babu, ya, an babun naqsi fi kamalil iman bil ma'asi. Kesempurnaan iman akan berkurang dengan sebab dosa. Kita mengimani prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu apa? Qaulun bil lisan. Ucapan apa? Lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan oleh apa? Hati. Wa amalun bil jawarih, dipraktikkan dengan apa? Anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu bertambah kalau kita taat kepada Allah. Wa yanqusu bi ta'atis syaitan, dan dia akan berkurang kalau taat kepada syaitan. Nah, babun naqs fi kamalil iman bil ma'asi. Kesempurnaan iman itu berkurang dengan sebab maksiat. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman berkurang dengan sebab dosa. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, di waktu dia berzina itu dia sedang tidak beriman. Ah, jelas para jemaah? Orang yang berzina, di saat dia berzina, dia sedang tidak beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Orang yang sedang minum khamar, di saat dia minum khamar itu dia sedang tidak beriman. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri, di saat dia sedang mencuri itu dia tidak beriman. Ada berapa disebut dosa besar di sini? 3. 1, zina. 2, minum khamar. 3, mencuri. Semuanya dosa apa? Dosa besar. Hadis ini muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang lain, ada tambahannya dosa besar yang lain. Kalau tadi ada 3. Hadis Ibnu Abbas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni al-'abdu hina yazni wa huwa mu'min. Seorang hamba ketika dia berzina dia sedang tidak beriman. Wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Seorang hamba waktu dia mencuri dia sedang tidak beriman. Wala yashrabu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar, di saat minum khamar dia sedang tidak beriman. Nah, yang keempat di sini. Wala yaqtul wa huwa mu'min. Orang yang membunuh, di saat dia membunuh dia sedang tidak beriman. Pasti pelungguh tanda tanya. Ya kafir ke? Karena ini ia beriman, ia kafir. Baik. Qala Ikrimah. Ikrimah, Maulai Ibnu Abbas bertanya, hai Ibnu Abbas, bagaimana Allah cabut imannya? Karena waktu mencuri tidak beriman, waktu minum khamar tidak beriman, waktu membunuh tidak beriman, waktu berzina tidak beriman. Bagaimana dicabut imannya? Syabbaka baina asabihi thumma akhrajaha. Dia seperti ini para jamaah. Ini sedang beriman. Waktu sedang mencuri terlepas.
Fa in taba ada ilaihi. Kalau dia tobat balik lagi. Wa syabbaka baina asabihi. Beliau menggabungkan, mentasybik, menyelang-nyelangi antar jari-jarinya. Baik. Sudah berapa di sini dosa besar? 4. Riwayat yang lain. An ibni Abi Aufa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abi Aufa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Mu'min. Orang yang sedang minum khamar dalam keadaan tidak beriman. Wala yazni hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina di saat berzina sedang tidak beriman. Nah, ini dia. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin aw sarafin wa huwa mu'min. Dan seseorang yang merampas kehormatan seorang wanita, berarti apa? Zina. Waktu dia berzina, dia sedang tidak beriman. Ini masih berapa dosa besar? 4. Nah, hadis yang marfu, bentuk Allah mencabut iman itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zana ar-rajulu, apabila seorang berzina, kharaja minhul iman. Imannya keluar. Kana alaih, yang ada pada dirinya kadzullah, bagaikan awan. Bagaikan naungan." Jadi menguap. Apa? Menguap. Imamnya menguap. Ya. Naik imannya, keluar. Fa idzan qala'a raja'a ilaihi al-iman. Begitu dia itu berhenti, maka imannya langsung kembali. Masya Allah. Baik. Riwayat yang terakhir dalam bab ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, khotobana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah lalu mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang khianat. Berarti apa? Orang yang sedang berkhianat itu imannya lagi tidak ada. Ya, atau kita katakan, ya, orang yang khianat dia lagi tidak beriman. Wala dina liman la ahdalah, dan tidak ada agama orang yang tidak menepati janjinya. Nah, sudah berapa ini? Pertama khianat. Tadi 4, sekarang 5. Yang ke-6, orang yang apa? Ingkar janji. Ini semuanya apa? Dosa besar. Baik, penjelasan Imam Nawawi tentang hal ini para jamaah. Karena tadi tiang mengatakan, waktu orang minum khamar dia sedang tidak beriman. Waktu berzina dia sedang tidak beriman. Waktu mencuri dia sedang tidak beriman. Waktu membunuh dia sedang beriman. Baik. Waktu khianat dia sedang tidak beriman. Waktu mengingkari janji dia sedang tidak beriman. Apakah dia kafir? Qala An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, disebut Al-Minhaj, hadzal hadits mimma ikhtalafa al-ulama'u fi ma'nahu. Hadis ini para ulama berselisih pendapat apa artinya. Pintunya ditutup biar suara tidak terlalu keras masuk. Baik. Falqalus sahih. Ya. Ucapan yang sahih. Anna ma'nahu. Makna dari hadis ini.
la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Nah ini maksudnya. Waktu orang berzina, waktu orang mencuri, waktu orang minum khamar, waktu orang membunuh, iman yang sempurna mencegah dia berbuat dosa itu enggak ada. Berarti apa? Imannya sedang kurang. Bukan dia itu kafir. Loh, mana imannya yang ada? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, iman yang lengkap menghalangi dia berzina itu enggak ada. Dia lupa mungkin apa hukuman zina. Ya. Dia lupa apa hukuman minum khamar, dia lupa apa ancaman mencuri, dia lupa apa ancaman membunuh. Membunuhlah dia, mencurilah dia, berzinalah dia. Nah, ini dia sedang kurang iman. Maka itu sebabnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang beriman yang berbuat dosa besar ini namanya mu'minun biimanihi wa fasiqun bikabiratihi. Dia beriman dengan iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, modal iman, tapi dia fasik karena berbuat dosa besar. Tidak ada iman yang lengkap menghalanginya berbuat dosa besar itu. Jadi ndek nak bedang iman si lengkap, si miayat, ndek nak gawe dosa. Ara imana lagu sekedar dasar iman. Iman si lengkap, si miayat jerang dosa, ndak punya. Nah, ini dia para jamaah. Inilah madhabul haq. Ini madhabus salaf. Ini madhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi bukan artinya orang yang mencuri kafir. Orang yang berzina kafir, orang yang minum khamar kafir, tidak. Tapi orang Islam yang berbuat seperti itu, dia masih punya iman, tetapi imannya kurang karena berbuat dosa. Karena dosa itu menyebabkan kurangnya apa? Iman. Nah, ada dua kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisihi madhab salaf dalam hal ini. Satu namanya kelompok murjiah. Apa? Murjiah. Apa katanya? La yadurrul iman ma'al kufri. Hatta berbuat kekafiran imannya enggak apa-apa. Apalagi dosa biasa. Apalagi dosa berbuat kafir enggak apa-apa. Yang penting punya iman. Ya, ini madhabnya apa? Murjiah. Ini madhab batil. Sebaliknya, ada yang kedua, madhab khawarij dan madhab mu'tazilah. Khawarij, siapapun orang Islam yang berbuat dosa besar kafir. Kenapa? Tidak ada nama tengah-tengah. Imma beriman wa imma kafir. Orang beriman berarti enggak kafir. Orang kafir enggak beriman. Maka mereka mengkafirkan siapapun berbuat dosa besar. Maka apa kata mereka? Orang Islam berbuat dosa besar, kafir di dunia, kekal di neraka di akhirat. Sekali lagi, orang Islam berbuat dosa besar di dunia kafir di akhirat kekal. Madhab apa ini? Khawarij. Beda tipis dengan madhab Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin di dunia kafir tidak, beriman tidak. Kok? Hukum dun. Kalau orang mau khawarij apa? Kafir. Mu'tazilah tidak. Kafir tidak. Beriman tidak. Apa katanya? Huwa fi manzilatin bainal manzilatin. Dia berada di antara dua tempat. Itulah dia. Kafir tidak, beriman tidak, tengah-tengah. Tapi di akhirat sama seperti khawarij, di neraka. Ahlus sunnah yang selamat. Ya,
Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Hujurat? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling bunuh, meskipun saling bunuh dinamakan beriman, membunuh apa hukumnya? Dosa besar. Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang beriman itu kefasikan, membunuhnya kekafiran. Allah mengatakan ta'ifal mu'minina qatalu. Dua kelompok orang beriman saling bunuh. Meskipun saling bunuh dikatakan apa? Beriman. Berarti apa? Itulah dia iman. Dia adalah mukmin fasik. Dia punya iman karena dasar keimanannya ada, tapi dia fasik karena berbuat dosa. Dia tidak punya iman yang sempurna sehingga menghalanginya berbuat dosa. Jelas niki para jamaah? Jadi ingat, penyebab kurangnya kesempurnaan iman gara-gara apa? Dosa. Berarti orang yang sempurna imannya akan menghindari dosa-dosa. Baik. Bab yang berikutnya. Babu bayani naqsil iman binaqsit ta'at. Bab dalil yang menjelaskan kurangnya iman itu disebabkan karena kurang taat juga. Subhanallah. Tadi iman kurang gara-gara apa? Dosa. Sekarang iman berkurang karena kurang taat. Baik. An-Nabi Sa'id Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar waktu salat Idul Adha. Au fitr atau salat Idul Fitri ilal musalla, ke lapangan. Jadi bukan keluar ke masjid. Ingat, ke lapangan. Itu arti musalla, bukan musalla santren, surau, bukan santrenan, langgar, tidak. Musalla dalam hadis Nabi artinya apa? Lapangan. Maka masjid kita meskipun kecil tetap namanya masjid. Jerawa musalla wa masjid. Cuma bedanya kalau ada Jumat masjid jami, kalau tidak ada Jumat masjid kampung. Masjid apa? Masjid kampung. Baik. Famarra 'alan nisa faqala. Nabi melewati para wanita sambil bersabda, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna." Wahai para wanita, banyak-banyaklah sedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahli annar, karena Allah perlihatkan aku kalian itu paling banyak penduduk neraka. La ilaha illallah. Ibu-ibu. Faqulna wa bima ya Rasulullah? Para wanita ini bertanya, apa sebabnya kok kami paling banyak isi neraka? Tukthirnal la'an. Kalian itu mulutnya longgar. Suka mencaci, banyak melaknat. Satu, yang kedua, waqtakfurnal ashir, suka mengingkari kebaikan suami. Ya, pira sekat, gitu ya, enggak ada tau, ada sekat doang. Ini kalau ya ande. Berapa? 50-50 terus katanya. Apa enggak bisa banyakan? Nah, itu takfurnal ashir, suka mengingkari kebaikan suami. Lalu Nabi mengatakan, "Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidhi lubbin minkunna." Aku tidak pernah melihat, ya,
Orang yang kurang agama, kurang akal, mampu mengalahkan laki-laki yang kuat di antara kalian. Subhanallah. Wanita itu kurang agama, kurang akal, lagu bau ita cilakai sikna. Bau ita tak? Talo. Laki-laki bisa tak? Tak lo. Maka lihat tuh para jamaah, ya teknik marketing. Yang dipasang siapa? Lebih banyak perempuan, bukan salesman, saleswoman. Kenapa? Mbene senyum, senyam. Ya, katanya manis-manis. Gak. Macet. No. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak pernah melihat ya orang yang kurang agama, kurang akal mampu mengalahkan laki-laki kuat di antara kalian selain sehebat para wanita. Wanita nih para jamaah. Nah, Firaun takluk gara-gara siapa? Istrinya, padahal mau dibunuh siapa Nabi Musa. Apa katanya? Biarkan dia. Qurratu ainil li walak. Itu akan menjadi apa namanya? Penyejuk matamu dan penyejuk matamu. Mataku dan matamu katanya. Kalah Firaun. Padahal galaknya Firaun luar biasa. Subhanallah para jemaah. Ya. Qalat ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa bentuk kurangnya agama kami ya Rasulullah? Dan apa bentuk kurangnya akal kami? Qala alaysa syahadatul mar'ah mithlu nisfi syahadatir rajul? Bukankah persaksian laki-laki itu atau persaksian perempuan itu setengah dari persaksian laki? Baik. Kita laki-laki berapa saksi du? Dua. Nah, satu laki-laki baru bisa sama harus dua perempuan. Berarti kalau dua laki-laki berarti berapa perempuan? Harus empat. Ini namanya kurang apa? Kurang akal. Baik. Mana kurang agamanya? Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika haid tidak sholat, tidak puasa? Ini apa? Kurang agama. Perhatikan di sini para jamaah. Wanita sedang haid, wanita sedang puasa, afwan. Wanita sedang haid, dia tidak sholat, dia tidak puasa. Apakah dosa? Maksiat? Justru kalau dia puasa, maksiat. Justru kalau dia sholat sedang haid apa? Maksiat. Nah, di sini dikatakan tadi bab iman pun berkurang gara-gara kurang taat. Sama kasusnya, kita ini hanya mampu sholat wajib, tidak mampu melaksanakan sholat sunnah, otomatis kurang. Kenapa? Karena ada lebih hebat dari kita mampu laksanakan wajib, mampu juga laksanakan apa? Yang sunnah. Bukan gara-gara dosa. Orang meninggalkan sholat sunnah enggak dosa, tapi otomatis nuksanul iman, imannya kurang. Jadi faktor pengurang iman itu dua. Satu apa? Maksiat. Dan ini ancamannya neraka. Yang kedua, faktor yang mengurangi iman apa? Kurang taat. Ini enggak ada ancaman neraka. Cuma kalau masuk surga, surganya kelas bawah. Nah, itu dia. Baik. Riwayat yang lain. Nah, apa obatnya tadi wanita itu supaya bisa tertutupi kurang puasa? Tertutupi kurang apa sholat banyak-banyak sedekah. Wih, akhirnya apa, wanita itu lempar kalungnya, lempar cincinnya, lempar gelangnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu cara para muslimah menutupi kurang agamanya, kurang akalnya, lewat pintu apa? Sedekah. Baik. Dalil yang lain, apalagi pintunya. An Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abdullah bin Amr
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ma'syaral nisa tasaddaqna." Hai para wanita, banyak-banyak sedekah. Satu, wa akthirnal istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ah, salah satunya istighfar yang luar biasa tadi itu. Ulangin ri. Apa masih tadi dalam masjid ini? Kan ini lupa. Bapak lagi kedantukan bareh. Marah ngajar itu bareh kan. Udir, ulangin. Johan. Abu Depang. Kakek yo. Masya Allah, barakallahu fikum. Hey, Faisal, aku yakin. Alhamdulillah. Om Poleng. Masya Allah. Ngoreak nih, nih nyandara tadah. Baik. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena aku melihat kalian tuh paling banyak penduduk neraka. Ya, lantas tiba-tiba langsung ada perempuan yang menyaut, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsara ahli nar?" Ada apa sebabnya Rasulullah kok kami wanita tuh paling banyak isi neraka? Tuksirnal la'an. Nah, lisan ini longgar, terlalu banyak mencaci maki. Wa takfurnal ashir, suka mengingkari kebaikan siapa? Suaminya. Wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dirin aghlab lidhilab min kunna. Tidak pernah aku melihat orang yang paling kurang akal, kurang agama, mampu mengalahkan laki-laki yang kuat selain daripada kalian. Ya Rasulullah, wa ma nuqsanul aql wad din, apa bentuk kurang agama dan kurang akal kami? Kurang akal persaksian dua wanita sama seperti persaksian satu laki-laki. Ya, kemudian beberapa hari, beberapa malam tidak sholat dan tidak puasa, ini adalah kurang agama. Nah, hadis ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita, satu, obat kurang agama, kurang akalnya wanita apa? Sedekah. Istighfar. Sedekah istighfar. Termasuk kita para hadirin. Kenapa? Bukan saja perempuan yang kurang agamanya, kita juga bisa kurang. Mana dia? Zikir netowah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Rawatib. Ingat, kurangnya iman itu bukan saja gara-gara berbuat apa? Dosa. Tapi gara-gara kurang taat. Itu penyebab juga kurangnya apa? Iman. Saya kira demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita tanya jawab. Cun, azan cun. Allah
Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa as-salatu al-qa'imah. آتي محمدا نصرة الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. يا هلو. يا هلو. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. بري منا. dari hamba Allah di Bekasi, Jakarta. Silakan yang dari Bekasi. Silakan pertanyaannya. Iya. Ini Pak Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sama nggak najar sama nggak najar dengan sumpah? Baik. Bisakah najar itu dibatalkan lalu diganti kafaratnya dengan berpuasa 3 hari? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kita katakan segi kafarah sama nazar maupun sumpah. Allah taala ala wa alam ri ngombe angkuna orang gila, katanya puluhan tahun dia gila, apa enggak hilang imannya? Rufi'al qalam an thalatha, Allah angkat pena itu, tidak dicatat amalan 3 orang. 1 anak kecil sampai dia baligh, 2 orang gila sampai dia sehat dan sadar, 3 orang tidur sampai dia bangun. Dia dulu ngurus neri. Aw teluah kabeh. Hailahailallah. Baik. Yang penting punya niat, ini yang penting. Maka oleh karena itu para hadirin, berniatlah untuk bangun malam. Ya, insyaallah meskipun tidak bangun sudah dapat pahala niat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana saya bisa menikmati ibadah ya? Bagaimana? Bagaimana kiatnya, cara-cara supaya kita tuh pada saat beribadah itu bisa menikmati Ustaz. Jadi sholatnya bisa nikmat gitu ya. Yang kedua? Yang kedua ini terkait dengan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsultan keuangan gitu Ustaz ya. Kemudian klien kita itu sebagian besar perbankan ya, perbankan konvensional sebagian besar ya. Kalau kita kerja di situ, apakah gimana statusnya? Haram atau subhat atau halal itu Ustaz? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, bagaimana supaya bisa menikmati ibadah itu katanya. Supaya bisa menikmati ibadah tersebut adalah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara apabila ada pada diri seseorang dia merasakan manisnya iman. Satu, dia harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Dua, kalau mencintai seseorang itu cintai karena Allah. Membenci seseorang benci karena Allah, jangan karena dunia. Yang ketiga, benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci dilontarkan ke dalam api neraka. Kalau terkumpul ini insya Allah dia bisa merasakan manisnya, lezatnya ibadah. Allah Ta'ala alawan. Konsultan keuangan, otomatis kalau riba ya jelas minimal ini sudah syubhat. Allah Ta'ala ala wa'alam. Telu. Ini dah harap. Kita doang dia sembagi. Abu Jabal ke? Ini nara Abu Jabal ke? Abu Jahal. Oh, Ja'far. Ja'far, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isna'u li ali Ja'far tu'aman. Buatkan keluarga Ja'far itu maka jadi makanan jadi yang diantar kepada keluarga si mayit. Karena apa? Dia semusim. Udah itu saja, bahkan Nabi 3 hari 3 malam tidak datang ke tempatnya Ja'far. Maka dari mana akan kita laksanakan tahlilan-tahlilan, dari mana dalilnya ini? Jadi datang tuh menghiburi. Ya, menghibur. Itu dia, kita saja buat-buatkan diri kita cara akhirnya merepotkan diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Salam, silakan pertanyaannya. Hamba Allah dari Jakarta, kemarin malam anak nanya, kalau belum dijawab langsung berhenti. Yang mengenai anu apa melayat terus dibacakan surat Yasin sekelilingnya. Belum dijawab kemarin. Baik. Terus ini kita katakan bahwasanya ya tidak ada bacaan Quran di tempat kematian. Ya, tidak ada. Yang ada itu orang menenangkan keluarga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata." Apa yang diambil milik Allah, apa yang diberikan juga milik Allah. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, semuanya ada umurnya, sabar, harapkan pahala. Itu yang ada, bukan dibacakan Quran. Karena iqra'ul Qur'an, iqra'u ala mautakum yasin, atau iqra'u yasin ala mautakum, ini hadisnya muttarib, hadisnya goncang, dan ini hadisnya dhaif. Ya, Allah Ta'ala ala wa'ala. Om Poleng. Allahumma salli wa sallim alaihi. Seperti dia merasakan dua orang. Iya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang maksum kan. Tanpa dosa. Nah, pertanyaan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara umum, innalil mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakit. Hanya yang ringan sakaratul mautnya orang mati di medan jihad. Taubahnya seperti digigit oleh semut atau seperti orang dicubit. Yang lain sama. Tetapi Nabi paling besar karena untuk menghabiskan suka dukanya dunia sehingga Nabi di dalam kubur sampai hari kiamat penuh dengan suka saja, tidak ada dukanya sudah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana jika anak Adam melakukan suatu dosa besar lalu bertaubat, apakah dia bisa bersih kembali? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba taballahu alaihi," siapa yang bertaubat, Allah pasti menerima taubatnya. Dosa besar saya banyak perbuat, tapi apa penyelesaiannya? Taubat. Sesali dia, cabut diri dari perbuatan tersebut dan jangan bertekad mengulanginya. Allah taala wa alam. Apakah batal salat kita saat kita salat keluar keputihan? Kita katakan apapun yang keluar dari dua jalan tersebut yang bukan penyakit maka membatalkan sholat. Allah Ta'ala wa'alam. Bisakah perempuan ikut sholat Jumat? Bisa. Allah Ta'ala wa'alam, tetapi tidak wajib. Saya mau bertanya, ya, mengapa dikatakan membunuh sama muslim masih beriman? Ya karena Allah yang mengatakan demikian. Tapi dia dikatakan apa? Zalim kalau tanpa hak. Dia dikatakan apa? Mu'min bi'imanihi, beriman dengan dasar keimanan, tapi dia fasik karena berbuat dosa besar. Allah yang mengatakan, bukan saya. Ya. Bahkan apa dikatakan dalam suratul Baqarah? Ya, tentang qisas. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdu wal-untha bil-untha faman ufiya lahu min akhihi. Siapa yang memaafkan saudara? Bayangkan, yang membunuh dikatakan saudara. Andai kata dia kafir, apa dikatakan? Musuh, bukan dikatakan saudara. Allah Ta'ala wa'alam. Bagaimana menyusun acara, ya, pernikahan atau walimah supaya tidak ada bedanya? Ya sederhana, ya, akad mulai dengan khutbatul hajah, kemudian akdun nikah, kemudian ditutup dengan kafaratul majlis, yang hadir mendoakan, ya, yang sudah melakukan ijab dan kabul, makan, selesai. Wallahu ta'ala wa alam. Dalam walimah pernikahan tidak dipisah, apakah, ya, berfoto dengan dua pasangan pengantin dibenarkan dalam adat Islam? Kalau tidak dipisahkan, ini jelas adalah ikhtilat hukumnya haram. Ya. Adapun dia berfoto-foto, ini sebaiknya dihindari para jemaah rahmatullah azza wajalla, apalagi nanti dipajang apa semisalnya, ini akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala wa alam. Silakan, ada lagi pertanyaan? Haji Hamdun. Ya, kita katakan siapa yang mengatakan demikian berarti dia belum ngaji. Ya, dia belum ngaji. Ya, maka inilah dia pentingnya ilmu sunnah ini. Ibunda Aisyah sholat jenazah, maka kita ni aneh, yang disuruh tidak dikerjakan. Ya, yang dilarang dikerjakan. Sholat tidak, ngantar jenazah iya. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Apa saja bentuk syirik kecil? Di antara bentuk syirik kecil, riya. Sedikit riya. Allah Ta'ala ala wa alam. Silakan, ada lagi, guru? Boleh, tidak ada masalah. Boleh, wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, Tur. Apa? Maula itu budak yang sudah dimerdekakan.
Ya, maka dikatakan yang memerdekakannya ini namanya maulanya. Ya, contoh ya Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sauban itu budak yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di tempat saya subuh 5 lebih 3 menit. Saya bangun setengah 5 witir. Ya, apakah itu termasuk waktu sepertiga? Iya. Semua sampai sebelum subuh itu dihitung sepertiga. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi? Ada lagi? Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana keadaan orang yang salat di masjid yang kubur di sisi mihrab tanpa imam, tanpa pembatas? Kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah." Bumi ini semuanya masjid kecuali pekuburan. Selama itu lingkup pekarangan masjid, hati-hati para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Nol. Baik. Ada teman yang ngajak minum katanya mengatakan, "Kah, nginam be aku nanggung dosa me. Ti mandi dengan nu mulan nanggung dah." Wih ini kende. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Suami kerja luar, di luar, pulang 1 tahun sekali untuk memenuhi kebutuhan biologis, suami melakukan masturbasi. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian awalnya saya kira darah haid, tetapi setelah seminggu saya periksa positif hamil. Darah istihadah atau darah haid, wanita yang sedang hamil kemungkinan dia haid itu sedikit. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Bersyukur dengan hati mengikrar bahwasanya nikmat ini semata-mata datangnya dari siapa? Allah azza wa jalla. Wallahu taala ala wa alam. Dikala kita bermain medsos, banyak kawan memberikan ya gelar kepada teman-teman mereka, gelar syekh, tuan guru, ustaz. Bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kalau tidak layak diberikan gelar seperti itu, ini adalah termasuk ucapan dusta. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ada dua pertanyaan, Pak. Saya kan di rumah pakai ke gambar-gambar, ada gambar ayam, ada gambar burung. Itu sebaiknya seperti apa? Nah, kedua, kalau saya buka, apa mestinya kalau diminta ke orang itu dikasih, apa lebih baik dibuang aja? Dan baik. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah kan aja banyak gambar binatang-binatang, ayam. Bagaimana? Turunkan sejak malam ini kalau mau malaikat rahmat masuk rumah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fi suwarun wala kalbun." Malaikat itu enggak masuk rumah yang ada gambar bernyawa dan ada anjing. Yang kedua, bagaimana orang minta jangan dikasih? Kenapa? Karena ini masih bisa dijadikan dosa jariah. Wallahu taala ala wa alam. Mami Ajo. Nah, kurang kiratnya. Ndak nerata. Maka sering kita ingatkan, diam, jangan banyak bicara. Allah taala ala wa alam. Apa Om Poleng? Iti pesahab? Ka? Nih, babea atau anak kecil katanya. Muna tak muna balik berjalan berbiak ni. Hmm.
Kita katakan kalau masih bayi, masih apa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk ya umur ya hampir mumayyiz, ya harus, enggak boleh dibuka auratnya ini. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk salat mulai umur 7 tahun. Berarti apa? Ini aurat sudah harus ditutup sudah ini. Wallahu taala ala wa alam. Guru pedal. Oh, Abu Rajun senina artinya dia ada kelambi kena. Ya Allah yang ngasih kita, orang yang pertama kali dikasih pakaian Nabi Ibrahim para jemaah. Yang pertama kali dikasih pakaian siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pengajian kita para jemaah, besok malam di Lenek. Jadwal dadakan nih. Ya, besok malam di Lenek. Insyaallah taala malam Senin di Kembang Karang Lauk, malam Selasa di Dasalian Darul Hijrah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.